Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, dan menginfakan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, dan yang menginfakan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.